kalau tidak membuat engkau puas, tidak lego kalau tidak ketahuan orang. Bahasa sekarang tidak lego kalau tidak buat status. Lalu beliau berkata, fa musibatuka bi adami qanaatika, musibah engkau dengan tidak puasnya engkau bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Harus diketahui manusia semua amalnya itu musibah lebih besar daripada ketika mereka menjelekkanmu dan ketika datang kepadamu. Lebih baik dijelekkan, ini musibah tidak cukup dengan ilmunya Allah, ini lebih besar daripada maksiat ataupun kebaikan yang kita lakukan, yang kita buat untuk supaya mereka itu memuliakan kita. Masih tidak cukup apa ilmunya Allah, sehingga kita perlu mencari pandangan orang lain ketika kita beramal. Semoga selamat semuanya ya. Ayo, ya, harus punya mukhabbaat, amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rohat tilkal isaroh, watohat tilkal ibaroh, katanya Imam Junaid. Mayan fauni illa rokaat, rokaatuhuma fi jawfilail, la ya'lamuha illallah, katanya. Hilang semua dakwah ilallah, dakwah ketika ngomong depan manusia, semua ilmu, semua ibadah ketika bersama, tidak dihitung sama sekali sama Allah. Yang bermanfaat ketika di akhirat, yang saya lihat hanyalah beberapa rakaat yang di kegelapan malam, yang ketika itu saya lakukan tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya sama Allah. Itu yang bermanfaat untuk saya ternyata ketika di akhirat. Karena semua amalan yang bercampur dengan riya dan tidak ikhlas tidak akan memberikan manfaat apa-apa untuk orang yang melakukannya. Junaid al-Baghdadi yang hatinya tempat turun ilmunya Allah masih berkata seperti itu. Lah kita. Ini gurunya, imamnya ahli tasawuf ini, Junaid ini. Dibilang tidak manfaat dakwahnya saya semua itu. Dan semua ibadah yang saya lakukan, yang bermanfaat saya cuma rukaiat, beberapa rukuk ketika malam yang tidak ada yang tahu kecuali saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita. Padahal beliau berkata apa? Tidak Allah menurunkan ilmu dari langit untuk penduduk yang ada di bumi secara langsung kepada hatinya kecuali saya mendapatkan bagian daripada ilmu itu. Tapi ternyata yang dia lakukan tidak manfaat semua katanya. Karena sedikit ada campuran yang selain untuk Allah tidak akan diterima amalnya. Semoga selamat semuanya ya. Ayo, kita kepengen ada 1, 2, 3, walaupun tidak semuanya itu ada yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la ilaha illallah. Makanya ada seorang ulama yang bernama apa? Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu li ba'di ashabi, berkata kepada santri-santrinya dan teman-temannya, ma yaqulun nasu fiyya, apa yang dikatakan oleh manusia tentangku? Mereka berkata apa tentang aku? Qala yaqulun innaka murai, mereka berkata bahwa engkau adalah ahli riya. Sekarang al'an tobal, senang dengan omongan mereka kalau kita ini ahli riya. Enggak apa-apa dia omong riya. Senang, lebih senang kalau mereka itu menjauh supaya kita ini lebih kosong plong di dalam beramal, tidak peduli lagi sudah. Bahagianya ketika dibilang kalau saya adalah orang ahli ri, urusan apa sama omongan orang ini? Ya, orang yang memaafkan itu bukan cuma saya maafkan kamu tidak, tapi hatinya diplongkan, tidak menyimpan kemarahan kepada orang yang dahulunya dia benci, itu baru dia namanya memaafkan. Jangan sampai ada sisa pegel-pegel sama orang di dalam hati ini. Ya. Wa qala Bisrul Hafi hina balagahu kalam At-Taimi, Sayyidina Bisrul Hafi ini wali besar ya, Bisrul Hafi ya. Ketika sampai perkataan Imam Ibrahim At-Taimi yang barusan ini, iktafa wallahi bi ilmillah. Dia ini berkata seperti itu karena dia merasa cukup dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Falam yuhib an yadhula ma'a ilmillahi ilma ghairihi. Dia tidak senang ya apabila masuk bersama dengan ilmunya Allah, maksudnya dia itu dengan ilmu yang lainnya. Kalau sudah cukup ilmunya Allah, dia tidak mau ketahuan dengan yang lainnya sudah.
terserah orang mau berkata apa sudah. Karena dia cukup hanya dengan ilmunya Allah. Wa qala aidan sukunul qalbi ila qabulil madhi laha asaddu fiha minal ma'asi. Tenangnya dan senangnya hati dengan pujian-pujian yang lari kepadanya, ya padahal dia tidak pantas untuk mendapatkan pujian tersebut, kata beliau, itu lebih parah, lebih berbahaya kepada manusia daripada maksiat yang dia lakukan. Maksiatnya ini hati ini banyak, masalahnya hati ini. Semoga selamat ya. Sayyidina Ahmad bin Abi Hawari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau berkata, mengingatkan kita semuanya ya, man ahabban yu'rafa bisayin minal khair, siapa orang yang senang untuk diketahui dengan sesuatu yang dia lakukan dari kebaikan, ayyudhkaru bihi, atau disebut kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, faqad asraka ma'allahu fi ibadatihi, berarti dia menduakan Allah di dalam ibadahnya. Kenapa tidak cukup ilmunya Allah, kok masih cari pujian manusia ini? Lianna man amila alal mahabbah, siapa orang yang beramal dikarenakan rasa cintanya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu an yara ya amalahu ghayra mahbubihi, dia tidak akan senang melihat amalnya kecuali kecintaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau cintanya karena Allah, beramalnya karena mahabbah, dia hanya ingin dilihat oleh kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diterangkan panjang ini ya. Ala kulli hal, kita menata hati. Ya, supaya tidak bergerak dan kita ikhlaskan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, dan bisa ikhlas dan bisa tidak bergerak ketika seseorang melakukan sesuatu dimulai dengan niat-niat untuk menetapkan hatinya sebelum amalnya. Iya. Menetapkan hati niat. Sebelum pergi ke masjid, ya Allah, saksikan kalau saya tidak pergi ke masjid kecuali hanya untukmu, ya Allah. Jadikan pergi ke masjid ini sebagai sebab saya dicintai dan sebagai sebab diampunkannya dosa-dosa, sebagai sebab saya menjadi dekat denganmu dan semakin cinta kepada nabimu, semoga saya diberikan pengagungan kepada rumahmu. Itu niat-niat namanya. Seperti engkau berikan keagungan tersebut kepada hati-hati hamba-hamba yang kau pilih. Semoga terus niat itu sebelum kita berjalan. Lah itu yang nanti yang membentengi hati supaya kita tidak beramal untuk makhluknya. Tanpa ini akan kemana-mana nanti hatinya. Jadi biar seken sebelum beramal itu. Dibentengi dengan niat. Faham ya? Yang banyak. Nah makanya antum kalau kepengen tahu, makanya dibiasakan nulis. Apa? Nulis. Jadi setiap hari itu berkembang niatnya. Jadi niat yang sudah diamalkan tetap akan kita niatkan. Nanti ada pikiran baru, saya ke masjid sekarang niatnya tambahi satu. Sehingga semakin banyak niatnya, semakin bagus, semakin banyak dapatnya dia. Kayak antum ini kan orang-orang yang sering hadir majelis. Coba ditulis niatnya. Mencari ilmunya Allah, cari ilmunya Rasulullah, mengamalkan ilmu yang dia dengar, dekat dengan para ulama, semoga berkumpul dengan mereka. Ini terus ditulis satu-satu, dapat pikiran lagi satu, ditulis lagi. Semoga punya anak-anak yang seperti orang-orang yang saya sekarang belajar di depannya, terus diniatkan. Coba seperti itu, akan berkembang niatnya, semakin banyak niat yang dia ucapkan sebelum pergi kepada tempat-tempat yang baik, semakin banyak hasil yang akan dia dapatkan. Mulai nulis dari sekarang. Saya pernah menerangkan dulu ya, contoh saja terakhir ini, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Dulu saya pernah cerita di sini. Beliau ini apa-apa niatnya banyak sekali. Di depan rumahnya itu ditulis niatnya dia kalau mau keluar rumah. Saya mau keluar rumah, misalkan pergi kemana, rumah beliau Guereh namanya, di Doan sana. Mau pergi ke Green misalkan, kampung sebelah. Saya mau ke Rogo Jampi misalkan. Kan tidak ada mobil dulu ya, naik kuda atau naik keledai atau naik onta atau jalan kaki bahkan. Jadi dia niat,
Ya, untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang dia temui, untuk memindahkan batu ataupun ranting yang ada di jalan yang bisa mengganggu orang. Kalau ada orang buta, dia akan tuntun jalan supaya selamat di jalannya. Kalau ada orang minta-minta, dia akan kasih. Itu niatnya ketika mau keluar banyak. Kalau ada orang sakit, dia akan bantu. Kalau ada jenazah, dia akan hadiri jenazah tersebut. Ditulis semuanya. Jadi sebelum keluar dibaca dulu. Seandainya perjalanannya dari Goereh, dari Ketapang ke Rogojambi, tidak ada itu semuanya, dia sudah dapat niatnya. Dia sudah dapat niat. Paham? Ini nih orang yang akan kaya di akhirat nanti. Berapa banyak orang hadir ke majelis antum ini, orang majelis tidak pakai niat, yang penting jalan begitu saja. Yang penting melakukan insyaallah khair, dia khair. Bagus, bukan tidak bagus, tapi alangkah baiknya kalau dihiasi dengan niat. Paham ya, mulai sekarang ditulis supaya berkembang niatnya terus. Karena kita hari-hari, semoga kita ya dijadikan orang-orang yang cinta dengan majelis ya. Hari-hari kita akan hadir ke majelis. Jadi kalau setiap majelis ada perkembangan niat di sana ketika ditulis. Paham ya? Jadi mulai niat, mulai ditulis sekarang. Sebelum nanti punya catatan antum, catatan ya. Catatan, catatan itu isinya adalah niat-niat sebelum kita keluar kepada hal-hal yang baik. Kalau saya sarankan ada kitab bagus namanya Niat, punya Habib Sa'ad Ali Jurus. Beliau nuliskan niat-niatnya beliau sebelum kemana-mana. Semua niat mau sholat, niat mau makan, niat mau minum, niat mau tidur. Itu ada namanya Kitabun Niat, ada terjemahannya sudah. Coba antum cari, coba di tempatnya Habib Soleh bin Jindan sana, barangkali ada. Kalau tidak ada, minta tolong untuk carikan sama orang yang jualan di sana. Nah, kalau sudah ditulis itu semua pakai bahasa Indonesianya, tinggal antum menambahi apa yang perlu ditambahi saja nanti. Beliau niatnya banyak dalam setiap amal-amal. Itu yang membuat orang-orang itu jadi kaya nanti. Semoga bisa mengamalkan ya. Semoga hati kita dijaga untuk tidak bergerak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. La hadini al-Fatihah.